Hey kawan-kawan, jadi gua kali ini mau camping di tempat dimana pertama kali video gua diambil. Jadi gua kali ini nggak sendirian, ditemenin sama teman-teman gua. Dan ini masih jalan 15 menit dari tempat masuknya. Nah, aja lanjut, malas kok bentar tuh. Itu berarti gak ada masak-masak. Oh, gue kira kalimat di Semeru. Nikmatnya hidup ya. Sorry ya kalau kegedean. Woi, mantap kali. Matang. Mateng lah. Mantap. Coba aja deh. Tumpah itu nanti. Nampaknya deh. Nasi udah matang dimasak lagi nih. Cium-cium. Udah kayak anjing polisi. Ini menu malam ini nasi goreng,
jamur, oseng-oseng, otak-otak, sama sosis. Plastik sosisnya kedek kriuk ya. Gak kelar-kelar rikunya. Besok udah muntah. Suara plastik semua. Sebat lah, mana? Sebat dong. Supaya tuh yang deket. Sebat dong. Dia rasa-rasa. Bilang lagi rokok lu bang. Iya, selalu dari rokok gua. Gak puas gitu kalau. Udah siapa tuh? Gak puas. Ada kopinya tuh enak tuh. Dingin itu, iya. Jadi es kopi. Gak begitu. Ambil. Ini rokoknya. Rokok, kopir, pickup. Rokok. Bilang lagi bang. Mana ya? Aduh. Gue paling males ini. Taruh dalam. Ini taruh dalam. Asli. Gak handphone, gak rokok. Semuanya dibalikin. Bisa kali dia ke bawah-bawah situ ya. Ya, jamurnya nih kurang. Ini simpan ya buat besok. Besok aja nih. Buat masak ini. Ini susah ya. Wah, tembus cuy. Iyalah. Licin tuh, Bang. Ntar duluan. Ngetes ya. Kalau nggak enak nggak tega dia ngasih temennya. Mantap. Dia mah nggak doyan dia. Pip nggak mau lo Pip. Nggak suka dia. Nggak suka di Indomie. Beda lah selera mandor. Mandor. Indomie selera aku, bukan selera mandor. Iya benar. Tapi ini mie sedap ya? Pedas juga ya? Pedas ya. Nggak ada yang kan lo? Sambal hijau ya pedas ya? Apa rendang ya? Tau lo. Ini apa nih? Rendang? Rendang apa sih? Leh, tolong mangkok biru leh. Kering kering minum mulu pak sembuh lah bes biar ketelan anjing malas banget makannya biar ketan boy kun biar ketelan udah kayak mukbang nih masih apa lagi pak dia ini tuh nggak dimakan pedes ya martabak mulu kali. Pedes tuh. Mangga. Bukan pedes cabe ya, pedes. Pedes. Omongan tetangga. Hei, pagi kawan-kawan. Di malam hujan nih. Terus gua udah nyobain tenda baru Daulagiri. Kayaknya sih aman ya dari hujan. Nah, itu tukang jaga tenda. Halo, kawan. Gimana rasanya tidur di tenda baru? Wah. Nyaman banget. Iya. Jadi kalau musim hujan gini kayaknya enak banget pakai flysheet.
Jadi walaupun hujan bisa tetap duduk-duduk di luar. Sekarang udah cerah sih pagi-pagi. Mungkin gua ntar lagi mau ke Curug. Mau mandi. Tadi gua kira yang tidur sama gua bang ini. Ternyata Indra yang tidur samping gua. Enggak sadar gua. Tahu gitu lu peluk ya? Iya. Kan banget kalau gua peluk. Tapi semalam hujannya deras banget ya? Parah. Parah. Parah ya. Sudah mau kebalik anjing tenda. Tapi kuat kok. Enggak rembes. Iya. Enggak rembes sama sekali loh. Karena terpal gini kan ya. Iya, bawahnya. Gak ada rencana solo camping ke luar negeri, Bang? Nah, duitnya? Ada duitnya ya? Luar negeri paling Eropa itu, mah. Gue pengennya New Zealand gitu. Gue juga pengen New Zealand. Kayak apa ya? Road trip gitu kan, nyewa mobil. Kayak slow gitu, di New Zealand tuh.